Halo, kembali lagi di channel Cerita Cio. Hari ini hari Minggu, Cio beserta papa dan mamanya akan berenang di Paradisque Waterpark Kuburaya, tepatnya di Jalan Ayani 2. Ini adalah wahana air dan kolam renang terbesar di Kalimantan Barat. Di sini lengkap sekali fasilitasnya. Ada kolam renang dewasa semi olimpik, ada juga wahana perosotan untuk anak-anak dan keluarga, ada juga perosotan ekstrim yang tinggi sekali untuk orang dewasa. Di sini penataannya juga bagus, banyak taman-tamannya, pohonnya eksotik. Ada juga gazebo yang bisa disewa. Seperti ini penampakan gazebonya. Ada juga yang ukurannya lebih kecil dan lebih murah tentunya. Di sini juga banyak jembatan dan gua buatan. Banyak juga kursi-kursi untuk bersantai. Di sini ada loker penitipan. Restorannya juga ada. Sehingga kalau kita lapar atau haus, enggak susah lah di sini. Di wahana pertama yang akan kita coba adalah Sungai Santai atau Lazy River. Ini pelampungnya gratis ya guys, ada yang untuk single dan ada juga yang double. Ya, ini peraturannya. Ya, itu Mama dan Cio sedang naik pelampung untuk menyusuri Sungai Santai. Sungai ini cukup panjang juga, airnya tidak terlalu deras, jadi cukup lama untuk menikmati sungai ini. Kira-kira menghabiskan 20 menit dari titik start sampai ke finish. Jadi dia memutar, titiknya sama sih. Ya itu Cio senang sekali nampaknya. Wahana Lazy River ini sama sekali tidak berbahaya untuk anak-anak atau bayi seusia Cio, asal kita erat memegangnya. Ini juga tidak terlalu dalam sih, kelihatan kan dasar sungainya. Mungkin tingginya hanya setengah meter. Air terjun ini adalah tanda bahwa permainan Lazy River akan segera berakhir. Kita akan segera mendekati titik finish dan itu. Hore, sampai. Selanjutnya kita akan menuju permainan lainnya, yaitu kolam ombak. Ini adalah kolam buatan yang dibikin menyerupai laut atau pantai. Jadi kolam ini ada ombak-ombaknya, sehingga kita akan merasakan sensasi seperti di laut ataupun pantai yang sesungguhnya. Tapi Cio sepertinya nggak berani ke tengah karena dia takut. Jadi kita main di pinggir saja. Di sini juga gratis pelampungnya. Ada pelampung untuk sendiri dan juga ada pelampung untuk berdua. Ini cukup menyenangkan juga di sini. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke pantai untuk menikmati suasana pantai seperti ini. Permainan selanjutnya adalah kolam perosotan. Ini adalah kolam perosotan yang untuk dewasa yang ekstrim. Mungkin tingginya bisa belasan meter atau puluhan meter. Cio aja sampai takut ngelihatnya. Nah, kalau yang ini Cio berani. Ini adalah kolam perosotan kecil untuk anak-anak dan keluarga. Jadi di sini nggak terlalu tinggi perosotannya. Ada juga water boomnya, cuman lagi nggak hidup sepertinya. Kita lihat reaksi Cio pertama kali di kolam renang. Kena jawab.
Tiket masuk di wahana ini harganya Rp125.000 per orang pada weekend Sabtu Minggu. Tapi kalau hari biasa hanya Rp75.000 saja. Tapi untuk anak seusia Cio atau bayi yang usianya di bawah 2 tahun itu gratis. Untuk informasi lebih lengkap mengenai fasilitas dan jumlah wahana serta apa-apa saja yang ada di dalam Paradiski Waterpark ini, silakan lihat di kolom deskripsi video ini yang di bagian bawah. Terima kasih.